Senin siang, citizen journalist Zul Eduardo merekam upaya observasi paus di Karamba Diamond Bay oleh petugas Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Denpasar bersama peneliti. Namun upaya ini tak berbuah hasil, ikan paus jenis Kogia atau dwarf sperm whale ini pun mati. Untuk memastikan penyebab matinya paus, tim laboratorium kedokteran hewan Udayana langsung melakukan nekroskopi atau bedah bangkai.